Incredible floods swept across. Ada banyak sekali kejadian-kejadian alam mengerikan yang terjadi di dunia. Kejadian ini meliputi bencana alam yang terjadi karena cuaca ekstrim. Nah, berikut beberapa kejadian alam mengerikan yang terjadi di dunia. Badai Arab Saudi. Pihak berwenang Saudi telah menyerukan kehati-hatian setelah mengeluarkan peringatan badai petir dan banjir di sebagian besar wilayah kerajaan hingga Selasa. Kantor berita negara SPA melaporkan pada hari Kamis 3 November 2023. Direktorat Jenderal Pertahanan Sipil menghimbau masyarakat untuk berlindung jauh dari daerah rawan banjir dan tidak berenang di daerah tersebut. Pernyataan itu menambahkan bahwa masyarakat harus mengikuti media lokal untuk pengumuman lebih lanjut, serta di situs jejaring sosial. Wilayah Mekah akan terkena dampak hujan sedang hingga lebat yang dapat menyebabkan hujan lebat, hujan es, dan angin kencang yang akan menimbulkan debu. Daerah yang terkena dampak kemungkinan besar adalah Mekah, Jeddah, Taif, Al-Jamum, Al-Kamil, Adam, Al-Ardiyat, Maisan, Al-Khurmah, Tarbah, Raniyah, dan Al-Kunfudah. Wilayah Riyadh juga diperkirakan akan terkena dampaknya di ibu kota Al-Qasim dan sekitarnya. Banjir Italia. Sebagian besar wilayah Tuscany dilanda banjir, menyebabkan 6 orang tewas dan beberapa lainnya hilang setelah angin kencang dan hujan melanda Italia Tengah. Mobil-mobil tersapu ketika sungai Bisenzio meluap dan orang-orang memanjat atap rumah untuk menghindari banjir. Rumah sakit kebanjiran, orang-orang di dalam mobil terjebak di jalan bawah tanah dan pantai barat dilanda gelombang tinggi. Kondisi ekstrim ini terkait langsung dengan badai Ciaran yang telah menyebabkan lebih dari 13 kematian di Eropa Barat. Angin berkecepatan 207 km per jam atau 129 mil per jam sebelumnya tercatat terjadi di pantai barat Laut Prancis. Sementara badai juga melanda Inggris bagian selatan, Belgia, Belanda, dan Jerman, serta pantai Atlantik di Spanyol dan Portugal. Cuaca buruk yang dingin mencapai Tuscany pada Kamis malam dengan kecepatan angin mencapai 140 km per jam.